Halo guys, kali ini kita akan mereview video kita yang berikutnya. Dan video kita kali ini adalah untuk mengajarkan cara pembuatan penyapu ya, sapu halaman, penyapu halaman ya. Nah, pengen tahu bentuk dan cara pembuatan penyapunya nanti? Ikuti videonya sampai selesainya, karena kita pengambilan bahannya dari itu ya, tanaman hutan itu sendiri. Tanamannya biasa kami sebut tanaman kepompon, dia berduri ya, berduri, dan pucuknya, pucuk mudanya itu bisa dikonsumsi ya. Oke teman-teman, lanjut. Kita udah menemukan teman-teman, ini dia, ini jenisnya seperti ini. Berduri ya, tajam juga, hati-hati teman-teman ya, kalau kena durinya ini sakit loh, gatal-gatal. Ini banyak nih sini, cuman kita cari yang agak besar ya. Nah ini dia, ini agak muda ya batang pucuknya, masih agak muda. Kita cari yang besar ya, ini juga muda. Cuk yang besar, nah ini lumayan besar ya, kita ambil yang ini aja ya. Nah ini nih, oke teman-teman, kali ini kita akan mengambilnya ya, karena kita sudah menemukannya. Ini dia, ini ya, ini bahannya yang akan kita ambil nih. Ya, kita potong ya. Nah, bagian depan sudah kita potong ya. Nah sekarang kita potong bagian belakangnya ya. Ini dia, kita ambil panjangnya. Oke, sudah dapat. Ini ada untuk pegang juga dia. Saya juga takut-takut megang ini, duri soalnya. Ini udah cukup ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuang duri-durinya ya. Ini duri-durinya kelihatannya, nih kita buang. Kalau tidak dibuang itu bakal mengenai tangan ya. Proses pembuatannya agak rumit kalau nggak dibuang, bisa membahayakan tangan kita ya. Nah, ini proses pembuangan durinya udah selesai ya.
Ini mau kita bikin berapa ini ya? Kita bikin berapa potong ini? Kita potong ini ya guys. Potong sama ratakan aja. Teman-teman, kita potong rata ya. Ini udah dipotong rata, kita kupas kulitnya ya. Kita buang kulit hijaunya. Seperti ini ya teman-teman, kita kupas seperti ini. Ini udah kita kupas ya, kita lanjut mengupas yang lain lagi. Teman-teman, selesai, tinggal kita lanjut tahap berikutnya ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan membuat penyapunya ya, menjadi proses yang terakhir. Nah, itu kita belah ya. Kita belah ini ya. Kita belah halus-halus. Kita belah terus ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini udah kita belah. Tapi ini nanti kita belah lagi ya. Dan menjadi bagian kecilnya. Kecil sekali nanti, jadi halus. Nah, ini ya, kita belah lagi ya. Ya.
sebelah lagi. Hati-hati ya, takut kena tangan bisa luka ini. Sebelah lagi. Baik. Ini masih bisa kita belah lagi ya. Nah, sekarang udah menjadi seperti ini ya. Lalu seperti ini. Selesai ya teman-teman, ini udah selesai ya, tinggal kita bentuk nanti, kita bentuk menjadi sebuah penyapu ya. Nanti kita tinggal cari gagangnya ya, cari gagang. Oke teman-teman, kali ini kita ikat ya, kita ikat satunya. Enggak ada bunyinya. Ini diikat kuat-kuat ya. Biar enggak lepas ini diikat. Diikat. Apa diikat? Biar dia kuat. Biar dia kuat. Mm-mm. Apa diikat kayak gitu? Selesai ya. Oke teman-teman, kali ini kita ikat ya. Ini ya kita ikat ya. Abang. Kenapa abang enggak keheling? Enggak mau keheling kah bang? Kenapa balik lagi? Lu enggak mau keheling? Besok kamu keliling. Kenapa tadi pulang? Tadi kan mandi ke parkir. Bisa mandi ya. Kenapa bang nggak mau keliling dua ramai orang bah, tapi kok pulang tidak nanti bisa sih.
Ini dia punya kunyit, guys, udah selesai ya. Dari bentuk ikatannya. Ini tinggal di ikat pakai karet lagi ya, sampai sini ini gagangnya. Udah selesai ya. Tuh, kita